teman-teman dan nanya Wisinau, gimana nih kabarnya? Pasti kalian baik-baik aja kan? Nah, lihat nih Kesha sama Kak Ica udah cantik-cantik, udah pakai baju cengsam. Karena kita bakalan datang di acara Imlek, ya kan Kak Ica? Iya, nah sebelum kita pergi ke acara Imlek, selain kita pakai baju cengsam, kita juga harus menyiapkan ini nih, angpau. Nah, biasanya kan kita pakai ini, angpau dari kertas merah. Nah, nanti kita bakal membuat yang beda ya. Nanti kita bakal membuat dari kain flanel kayak gini. Pasti kayak beda gini. Dari yang lain nih teman-teman. Teman-teman penasaran gak nih? Kalau penasaran, langsung aja ikutin kita buat kayak gini. Yuk, yuk Kak Ica. Wah, pantas saja sudah pakai baju cengsam. Ternyata mau ada pesta perayaan dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Imlek. Pastinya terasa kurang lengkap jika tidak membawa angpau. Dan seperti yang dijelaskan Kak Ica, kalau membuat amplop untuk angpau ini bisa dibuat dari bahan kain flanel loh, dan bentuknya sesuai kreasi kita. Jadi nggak sabar kan? Karena ternyata amplop angpau dari kain flanel ini bentuknya lucu-lucu dan sangat unik. Nah, Kak Ica, tadi kan Kak Ica bilang mau ngajarin kita buat-buat angpau yang kayak gini nih, Kak, yang dari kain flanel gini. Nah, Kak, kalau mau buat kayak gini, bahan yang diperluin apa aja sih, Kak? Nah, bahan utamanya itu ini, ada kain flanel. Kain flanel. Nah, lalu nanti kita butuh benang sama jarum juga. Sama nanti juga pakai lem tembak. Nanti kita untuk nempelin hiasan-hiasan gitu sih. Oke, berarti bahannya cuma itu aja ya Kak ya. Nah, kalau cara buatnya gimana nih Kak? Nah, kita mau bikin ini kan ininya, kepalanya. Nah, ceritanya kita mau bikin badannya nih. Ada badannya juga ya. Ini kepalanya kan nih warna kulit. Nah, badannya biasanya kan identiknya warna merah. Kita ambil kain yang warna merah. Kak, kalau polanya kita bentuk apa nih Kak? Polanya kita bikinnya lingkaran juga. Lingkaran juga ya. Nih, kita udah siapin ininya. Itu diameternya atau jari-jarinya berapa sih? Ini sekitar jari-jarinya sekitar 5 cm. Jadi berarti diameternya 10 cm, teman-teman. Iya, bisa disesuaikan kebutuhan sih. Kalau mau lebih gede lagi juga bisa, mau lebih kecil lagi juga bisa. Berarti terserah ya. Iya. Yang penting lingkaran ya, Kak ya. Nah, untuk membuat amplop angpau kali ini menggunakan bahan baku utama dari kain flanel. Dan amplop angpau ini berkarakter loh, karakter Cici dan Keke. Nah, untuk langkah pertama, kita buat polanya dulu yuk. Karena berkarakter Cici Keke, berarti kita bikin bagian kepala maupun badan dengan pola dasar berbentuk bulat sebanyak 2 lembar. Untuk ukurannya sih sesuai selera kalian. Yang penting, uangnya dapat masuk ke amplop ya. Oh iya, karena boneka Cici Koko mengenakan baju cengsam, jadi kita pilih kain flanel yang berwarna merah, teman-teman. Kalau sudah jadi pola dasarnya, kalian potong ya sesuai dengan garis pola yang kalian buat tadi. Nah, Kak, setelah kita ngebuat pola seperti ini, lalu diapain nih, Kak? Nah, kita tempelin ini dengan cara dijahit. Jahitnya jahit apa nih, Kak? Nih, kita menggunakan tusuk veston. Tusuk veston. Deh, kita mulai ngejahit ya, teman-teman. Pola yang 2 lembar tersebut kalian tumpuk menjadi satu dan dijahit menggunakan tusuk veston. Pastinya kalian tidak asing kan dengan tusuk veston? Kalau kalian tidak bisa menjahit, bisa meminta bantuan mama atau ibu kalian di rumah ya. Untuk menjahit tusuk veston bisa dari arah kanan ke kiri atau kiri ke kanan.
Kemudian tusukkan jarum dari bawah ke atas. Selanjutnya bawa benang di sekeliling tepi kain dan kembali melalui titik yang sama dengan jahitan pertama tadi, teman-teman. Diulang begitu seterusnya. Dijahit hingga 3/4 bagian dari keseluruhan pola yang berbentuk lingkaran ini. Nah, teman-teman, udah jadi nih rangka tubuhnya. Nah, Kak, kalau udah jadi rangka tubuhnya seperti ini, lalu diapain, Kak? Nah, kita bikin hiasannya. Kan ceritanya ini kan badannya. Nanti ini ceritanya kita mau bikin bajunya gitu sih. Bahannya dari flanel juga. Kita buat polanya dulu ya, Kak, ya. Pakai warna apa nih, Kak? Kita pakai kuning aja ya. Siap. Polanya bentuk apa nih, Kak? Ini kan baju kokonya ya. Katanya ya, koko itu berarti cuman kayak kita kasih benih-benih aja sih. Sebentar, kita bikin ini dulu. Karena karakter Koko mengenakan baju Koko, jadi kalian buat kancing yang berbentuk bola dari kain flanel yang berwarna kuning. Kemudian juga membuat kerah baju dan list kancing baju. Nah, teman-teman, udah jadi nih pola-polanya. Sekarang kita tinggal tempel. Nah, sebelum itu Kesha mau jelasin nih. Yang warna coklat ini itu jadi lehernya. Lalu, yang warna kuning yang bentuk segitiga seperti ini jadi kerahnya, teman-teman. Kalau yang panjang ini jadi lis bajunya, kalau yang lingkaran kecil ini jadi kancing baju. Nah, kalau yang ini yang bentuknya persegi panjang tapi yang kecil itu pengait dari kancing satu ke kancing yang lainnya. Nah, langsung aja ya teman-teman, kita lem. Yuk, kacat. Kalau sudah siap semua, tinggal kalian rangkai ya. Dari leher, kerah, list kancing, dan kancingnya itu sendiri. Supaya mudah, kalian tempel menggunakan lem saja. Udah jadi nih bajunya, lihat nih, keren kan setelah kita tempel. Nah, ini tuh kepalanya, ini bajunya. Kalau dirangkai jadi kayak gini nih, teman-teman, lucu kan? Nah, Kak Ica, setelah kita ngebuat ini, kita buat apa lagi nih, Kak? Nah, ini kan tadi yang temanya Cici Koko. Nah, kita selain yang ini, kita juga bisa bikin yang
ini kotak gitu kayak amplop. Oh, gini. Ntar ada hiasannya ya kak ya. Yeah. Oke deh, kalau buat kayak gini juga sama ya kak, pakai kain flanel ya. Bentuk amplop angpau lainnya masih berbahan kain flanel berbentuk kotak teman-teman. Nah kak, gimana nih kak cara buatnya nih kak? Nah ini kita mau bikin yang bentuknya kotak ya. Kita tadi udah nyiapin pola. Nah kak, ukurannya berapa nih kak? Nah untuk panjangnya ini 20 cm lalu 23. Ini 23, nanti yang 3 cm untuk tutupnya. Oke. Okay. Nah. Kalau untuk lebarnya ini sih sekitar 15 cm. Siap. Nah, kita gunting aja ya. Nah, pola amplop angpau berbentuk persegi langsung saja kalian aplikasikan ukurannya ke atas kain flanel. Setelah itu kalian gunting sesuai pola ya. Nah teman-teman, polanya udah jadi nih. Setelah jadi, dijahit ya kak ya? Iya, ini kita lipat dulu. Jadi kan kayak gini, nanti ini untuk tutupnya. Nah, kayak tadi kita jahit pakai tusuk veston ya. Oke, siap. Selanjutnya, kalian jahit dengan menggunakan tusuk veston. Kenapa menggunakan tusuk veston? Karena tusuk veston ini juga berfungsi sebagai penghias dengan menggunakan benang sulam berwarna-warni. Nah kak, kita buat apanya dulu nih kak? Nah, kita kan mau bikin ini wajahnya koko ya, kan yang berwarna. Kita bentuk lingkaran, kita langsung hias aja pakai apa aja sih yang bentuknya lingkaran bisa kayak gini. Teman-teman, supaya terlihat cantik, bisa kalian tambahkan hiasan. Kali ini Kak Ica dan Kesia akan membuat hiasan wajah Koko. Kalian bikin bentuk bulat, ukurannya disesuaikan saja seukuran dengan lembar amplop angpau. Bentuk bulat ini adalah karakter wajah, bisa wajah Cici atau Koko. Nah, ini sudah, ini untuk wajahnya. Lalu kalau Koko kan pakainya topi biasanya. Nah, kita gunting untuk yang topi ya, topinya pakai yang merah. Karena karakter Koko, jadi sekarang kita buat topinya terlebih dahulu. Untuk topinya berwarna merah, berbentuk setengah lingkaran. Kemudian kalian tempelkan di bagian atas seperti ini ya, dengan menggunakan lem tentunya. Untuk bentuk topi Koko kan bermacam-macam. Kali ini Kak Ica dan Kesia akan menggunakan hiasan benang berwarna kuning emas sebagai lid topi. Kalau sudah jadi, di bagian wajah kalian pasangkan mata, mulut, yang juga terbuat dari kain flanel juga. Thank you.
Untuk mata, kalian pilih kain flanel berwarna hitam. Untuk mulut, kalian pilih kain flanel berwarna merah. Nah, sudah berbentuk karakter wajah koko bukan? Supaya amplop tidak terlalu terbuka, bisa kalian pasang kancing dengan cara dijahit. Nah, ini kan tadi sudah kita tempel untuk mukanya. Nah, supaya nanti amplopnya bisa nutup kayak gini, kita pasang ini ya, kancing di sini. Oke, dijahit ya, Kak ya? Iya, kita jahit aja. Nah teman-teman, ini kancingnya udah dipasang nih, jadi kita bisa tutup deh. Tuh, nih, kita tutup ya. Nah nih, jadi cantik nih. Jadi deh amplop angpau dari kain flanel ini. Selanjutnya, bisa langsung kalian masukin uangnya ya. Nah, Kak Ica, amplopnya udah jadi banyak nih. Nah, kita berarti tinggal masukin uangnya ya, Kak ya. Iya. Kita masukin satu-satu, yuk. Oke, sekarang Kesia mau mengisi semua amplop-amplop ini dengan uang loh. Dan tentunya bentuk dan karakternya lucu-lucu. Nah teman-teman, udah kita isi uang semua nih, ampaunya. Nah berarti kita udah siap nih Kak, buat datang ke acara perayaan Imlek. Yeah. Nah Kak Ica, makasih banget ya Kesia sama teman-teman di rumah udah diajarin bikin angpau yang lucu banget dan beda dari yang lain karena terbuat dari kain flanel. Nah teman-teman, saatnya Kesia dan Kak Ica undur diri nih. Sampai jumpa minggu depan. Tunggu si Pacai 2570.